Brigade Al-Hasam kembali menyeret tentara Israel ke dalam ladang jebakan. Mereka lantas meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya. Tentara rezimionis yang tak sadar masuk jebakan langsung meledak hingga mengakibatkan anggotanya terbunuh dan terluka. Serangan ini dilakukan di dekat pagar pemisah Israel di timur kota Rafah, selatan jalur Gaza. Sementara di bundaran Al-Auda, mereka menargetkan tank Merkava Israel dengan peluru Al-Yasin 105. Di lingkungan Al-Zaitun Timur, Al-Hasam menargetkan 2 bulldozer D9 Israel dengan cangkang tandom dan alat tumbukan. Mereka juga melakukan operasi gabungan dengan Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Keduanya berhasil menargetkan helikopter Apache Israel dengan sebuah rudal SOM-7 di langit Camp Nuseirat. Namun, tak dijelaskan secara rinci adakah korban jiwa atau luka akibat insiden itu. Brigade Al-Quds juga melakukan serangan terhadap posisi IDF di kota-kota dan pemukiman Palestina yang diduduki. Serangan ini menargetkan tank Merkava 4 Israel dengan peluru RPG di sekitar Masjid Al-Huda di tengah kamp pengungsi Yabda, selatan Rafah. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengebom markas besar milik batalion pendudukan di Beit Hilal. Serangan diluncurkan membalas tindakan tentara Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di selatan hingga menyebabkan warga Lebanon terbunuh. Pada Sabtu 8 Juni 2024, Hizbullah melakukan beberapa operasi melawan pendudukan Israel. Hal ini membalas serangan IDF yang menargetkan kota Markaba dan Aitaron. Menurut Hizbullah, serangan Israel tersebut menewaskan 2 warganya. Kelompok perlawanan membalas mengebom markas besar Brigade Al-Sahel di barak pendudukan Beit Hilal. Serangan diluncurkan menggunakan peluncur rudal Falak 2. Perlawanan juga menargetkan sebuah bangunan milik intelijen militer Israel di pemukiman Mishkaf Am dengan senjata yang sesuai. Hizbullah langsung menghantam gedung tersebut yang menyebabkan kehancuran dan kebakaran. Orang-orang di dalamnya juga diklaim tewas dan terluka. Hanya itu, bangunan yang digunakan tentara Israel di Metula dan Kafir Ufal juga turut dihancurkan. Media Israel mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di Mishkaf Am setelah 2 rudal anti-tank diluncurkan ke arahnya dari Lebanon. Selama beberapa hari terakhir, pasukan pendudukan Israel mengintensifkan operasi mereka di Gaza Tengah. Seorang pejabat tinggi Palestina terbunuh akibat serangan tersebut. Fokus serangan pasukan pendudukan Israel berada di kamp pengungsi Nuseirat. Lokasi tersebut menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar
dan terpadat di antara semua kamp pengungsi. Pada Kamis 6 Juni 2024, IDF mengebom sebuah sekolah yang menampung lebih dari 50 ribu pengungsi. 40 warga Palestina dilaporkan terbunuh dalam serangan tersebut. Seorang juru bicara pemerintah Kota Nusairat pada Jumat 7 Juni 2024 mengatakan, Wali Kota Nusairat Iyad Al-Magari terbunuh. Saat kejadian ia tengah mengunjungi stasiun pompa air. Tak disangka, militer rezim Yonis meluncurkan serangan udara di lokasi tersebut. Warga pun mengaku kehilangan lantaran Magari dianggap sebagai wali kota terbaik. Ini bukan pertama kalinya Israel menargetkan otoritas sipil di Gaza Tengah. November lalu, pasukan pendudukan Israel membunuh wali kota Al-Zahra, Marwan Hamad, dan anggota keluarganya. Awal April 2024, wali kota Al-Maghazi, Hatem Al-Ghamri, juga dibunuh. Brigade Aulia Al-Dam Irak kembali menyerang pasukan pendudukan Israel. Mereka mengklaim menargetkan pembangkit listrik Rabin di wilayah pendudukan. Informasi ini disampaikan Brigade Aulia Al-Dam pada Sabtu 8 Juni 2024. Melalui operasi kualitatif, mereka mengaku telah menargetkan stasiun pembangkit listrik Rabin di Kaisaria di wilayah pendudukan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Tembakan yang diluncurkan diklaim tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan serangan langsung. Mereka menyebut itu adalah kemenangan bagi warga Gaza dan Rafah yang saat ini mengalami serangan berdarah. Serangan perlawanan di Irak diluncurkan melanjutkan operasinya melawan pendudukan Israel untuk mendukung jalur Gaza dan sebagai tanggapan atas kejahatannya. Sebelumnya, Irak juga menargetkan pelabuhan pendudukan di Haifa dengan drone pada Kamis 6 Juni. Operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan angkatan bersenjata Yaman. Thank you.
Warga Israel bersukacita atas keberhasilan tentara rezim Yordania menyelamatkan 4 sandera dari Gaza. Namun pemandangan berbeda terjadi di Palestina. Mereka terpuruk lantaran puluhan orang tewas akibat tindakan Israel untuk menyelamatkan warganya. Pada Sabtu 8 Juni 2024, keluarga dari 4 sandera yang diselamatkan membuat perayaan bersama. Mereka terlihat berjoget dan bersorak di jalanan. Salah seorang keluarga meminta agar para sandera lainnya yang belum bebas agar tidak dilupakan. Sementara kondisi memprihatinkan terjadi di jalur Gaza. Warga terlihat menyelamatkan orang-orang yang tertumpuk puing-puing bangunan. Kamp pengungsian mereka terbakar dan hancur. Andrei Kosulov, salah seorang warga Rusia, menjadi salah satu sandera yang berhasil diselamatkan tentara Israel. Ia tampak menangis dan memeluk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat dikunjungi di rumah sakit. Kosulov mengucapkan terima kasih kepada pasukan pertahanan Israel dan Perdana Menteri Netanyahu atas penyelamatannya dari tawanan Hamas. Diketahui ia ditawan pasukan perlawanan Palestina selama 7 bulan sejak operasi Banjir Al-Aqsa dimulai pada 7 Oktober 2023. Kosulov sendiri berkewarganegaraan ganda, yaitu Rusia Israel. Ia pindah ke Israel pada tahun 2022 dan diculik selama penggerbekan Hamas di Festival Musik Nova. Saat itu ia bekerja sebagai penjaga keamanan. Diketahui tentara Israel melakukan serangan beresiko di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah pada Sabtu 8 Juni 2024. IDF berhasil menyelamatkan 4 sandera. Namun di balik usaha tentara Israel, warga Palestina harus menanggung luka. Pasalnya akibat serangan tersebut, 210 warga dilaporkan terbunuh. Tentara pendudukan Israel berhasil menyelamatkan 4 sandera dari Gaza. Namun menurut juru bicara militer gerakan Hamas, IDF turut membunuh beberapa tawanan lainnya. Diketahui Israel meluncurkan serangan besar-besaran di kamp pengungsi Nusairat pada Sabtu 8 Juni 2024. Juru bicara Hamas Abu Ubaidah memberikan respon menohok atas insiden tersebut. Menurutnya, serangan tersebut adalah pembantaian yang dilakukan pendudukan. Pasalnya, lebih dari 200 orang warga Palestina terbunuh dalam serangan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeen, kejahatan perang tersebut malah disebutnya juga merugikan warga Israel yang disandera. Ia tak menampik bahwa IDF berhasil mengambil beberapa tawanan. Tetapi dalam prosesnya, tentara rezim Yordania malah membunuh sandera lainnya. Abu Ubaidah menegaskan, operasi serupa akan menimbulkan bahaya besar bagi tawanan musuh, bahkan akan berdampak negatif terhadap keadaan dan kehidupan mereka. Dirinya lantas memastikan pembantaian hingga genosida Israel tak akan mengubah kegagalan strategisnya di jalur Gaza. Hamas disebutnya masih menahan sejumlah besar tawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.